Kebakaran kembali lagi terjadi nih. Nih kali ini terjadi di Buluran. Ada dua bedeng ludes di lahap si jago merah nih. Wah. Ini dia pantauannya. Kebakaran hebat menghanguskan dua unit bedeng di RT 6 Jalan Suwabesi, Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanepura pada Rabu 26 Oktober 2022 sekira pukul 1.15 dini hari. Petugas harus berjibaku dengan api yang cepat membesar menghanguskan bedeng permanen tersebut. Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Feryadi mengatakan bahwa kebakaran tersebut berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah bedeng. Selain dua unit rumah, kebakaran ini juga menghanguskan satu unit sepeda motor yang tidak sempat diselamatkan korban. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Setelah 1 jam berjibaku, api baru dapat didinginkan. Tak ada korban jiwa atas kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.